Isu kapal LCS ini bertubi-tubi. Pemimpin PH cuba salahkan semuanya kepada UMNO dan Barisan Nasional. Maklumlah, pilihan raya dah nak dekat. Sebenarnya ramai yang berkait yang telah pun menjawab tentang isu ini. Jadi video ini hanya nak merumuskan apa sebenarnya respon kepada dakwaan-dakwaan utama Pakatan Harapan. Dakwaan pokok, 6 bilion kena songlap, rasuah. Kalau ada sebarang rasuah dan penyelewengan, SPRM akan siasat dan tak ada siapa yang akan boleh lari. Tapi isu dia hari ini adalah kelewatan. Kenapa lepas dah bayar 6 bilion, masih belum siap kapal? Bukannya langsung tak ada construction ya, tetapi kenapa lambat siap? Itu yang kita kena kaji. Tapi sambil mengkaji itu, sempatlah dia nak salahkan pemimpin-pemimpin UMNO dan BN, misalnya Datuk Seri Zahid Hamidi sebab dia Menteri Pertahanan waktu surat penganugerahan Letter of Award itu diberikan kepada Bausted tahun 2011. Tapi itu pun dah pelik sebab kontrak bersama Bausted ini ditandatangani finalize kontraknya 2014. Yang bagi LOA-nya 2011 ialah Datuk Zahid. Dia berhenti jadi Menteri Pertahanan 2013. Jadi takkanlah sebab dia jadi menteri sewaktu LOA itu keluar, masalah yang berlaku selepas 2014 tu salah dia juga. Surat anugerah ni, Letter of Award ni, perkara biasa dalam memulakan projek. Ia masih tertakluk kepada kontrak akhir yang ditandatangani. Kontrak dimeterai Julai 2014 dan pembinaan bermula Disember 2014. Gambar yang viral itu ialah majlis pelancaran dan juga penamaan kapal. Kapal LCS pertama ni dinamakan KD Maharaja Lela. Ini perkara biasa. Isteri Mat Sabu pun pernah sempurnakan majlis penamaan kapal lain pada tahun 2019. Dan itu pun kapal tu tak siap juga. Lepas dah majlis penamaan itu, dia kembali ke dockyard untuk meneruskan pembinaan. Cuma secara jujurnya, adakah patut kita lebih telus pada waktu itu? Saya rasa secara peribadi memang patut kita declare awal, bukannya kapal itu dah siap. Soal 2017 ni dah tak berapa relevan sebab kontrak yang dimeterai tahun 2014 itu meletakkan bahawa target ataupun KPI ini siap 2019 kapal pertama, bukan 2017 lagi. Jadi, ingat balik masa 2018 lepas PH ambil alih, Mat Sabu kata gagal siap reka bentuk punca 6 kapal TLDM lewat diterima. Jadi selepas itu mereka bekukan dan lewatkan lagi projek ni tahun 2019. Macam projek lain lah yang mereka lewatkan. Jadi hujungnya salah BN juga. Ini macam saya sebut tadilah, bukan kapal tu tak wujud. Kapal itu sedang dibina, cuma diberhentikan pembinaannya oleh PH waktu zaman PH. Kita dah lebih separuh dah nak siap untuk kapal pertama tu. Dalam hal ini, mungkin ni soal perbezaan pandangan antara mantan panglima TLDM yang waktu itu adalah pengurusi Bausted Naval Shipyard ini dengan panglima TLDM pada waktu itu. Seorang nak kata ambil design Going, seorang lagi kata ambil design Sigma. Jadi saya rasa tak semestinya ada benda yang mencurigakan ataupun ada rasuah dalam hal ini. Yang penting, TLDM bersetuju bahawa projek LCS patut diteruskan dan keputusan kerajaan adalah tepat. Soalnya, kenapa PH bekukan dan menyebabkan aset keputeraan ini sampai lambat? Kenapa tak bagi open tender? Kenapa direct award ataupun direct nego? Pertama, Bausted ini adalah syarikat LTAT, sebuah GLC. Mereka ada kepakaran membina kapal seperti kapal LMS yang siap pun dan dah di-deliver kepada TLDM. Bila kita berikan direct nego ni kepada Bausted yang dapat kelebihan LTAT, cuma tak semestinya semata-mata di GLC kita kena semua bagi direct nego lah. Tapi jangan kita katakan semata-mata tak buat open tender ni kononnya inilah punca segala masalah. Tidak juga, sebab ini pun kontrak ketenteraan. Tak semua benda yang kita boleh buat open tender. Kesimpulannya, ada tak benda yang tak sepatutnya berlaku dalam LCS ni? Saya rasa bila membaca laporan PAC ni, kita kena akui memang ada banyak kelemahan. SPRM akan siasat sama ada ini semata-mata kelemahan ataupun ada unsur jenayah. Tapi kita jangan lari dari benda asas. Kapal ini ada, bukan tak ada. Memang on the way, tapi lewat. Tak payahlah kita kata seolah-olah langsung tak ada benda tu hilang. Kedua adalah Pakatan Harapan yang duk serang kita ini, dia pun adalah sebahagian besar kepada punca kenapa hilang. Sama juga kenapa Pen Bono lewat. Masalah BN juga.